gimana nih? Kulit gue bagus. Pokoknya lancar semua deh sampai ke ininya lancar-lancar. Dan enggak ada. Jumpa lagi guys dengan kita tentunya dengan kabar terbaru terupdate Lesti dan Bilar di hari ini, di hari Minggu yang pastinya adalah weekend kita, yang mana kita tahu semalam Lesti disurprise di acara OMS One Man Show, di acara On Tukul, acara yang telah mempertemukan Lesti dan Bilar. Wow, wow, wow. Benarkah di acara tersebut Rizky Bilar dihadirkan, yang membuat kita juga penasaran akan tentu kebersamaan mereka berdua. Apa benar ya Bang B yang hadir di sana di acara OMS tersebut? Sebagaimana Rizky Bilar sendiri pernah disurprise. Coba lihat apakah ini Rizky Bilar? Ini adalah surprise-nya guys. Ya, Om Tukul rupanya telah mempersiapkan surprise khusus buat sang kejora. Si Dede Lesti diberikan surprise sehingga ini adalah kejutan spesial untuk dirinya. Ya, di pagi hari ini ternyata video tersebut beredar. Beredar video surprise kepada si Dedek Lesti di acara OMS tersebut, yang akan tayang entar pas puasa. Pas hari puasa nih, lihat siapa surprise-nya. Oh, ternyata Bang Benny Mulyana. Waduh, kita udah pada traveling kemana-mana. Ternyata surprise-nya bukan si kakak, tapi Bang Benny Mulyana. Namun, ya itu adalah video yang beredar guys. Siapa tahu ntar pas tayang di bulan puasa tersebut, nyatanya bukan Bang Ben. Itu hanyalah pengalian isu. Makanya tetaplah kalian stay tune di channel dan di Indosiar di acara OMS tersebut, karena ya tidak ada hal yang tidak mungkin guys bahwa Rizky Bilar dihadirkan. Tetapi paling tidak kita tentunya bahagia apapun itu surprise-nya. Yang penting kesayangan kita Lesti dan Bilar selalu berkarya. Kita support karya-karya mereka. Kita support hari menjelang mereka bahagia. Kita support juga keluarga mereka. Dan tentunya mendoakan hal yang terbaik bagi Lesti dan Bilar. Tentu dengan doa-doa terbaik itu, kita pun akan mendapatkan hal yang terbaik dalam hidup kita guys, dalam hidup kita sehari-hari. Karena doa terbaik, doa baik akan kembali pada diri kita. Makanya jangan lupa kalian tuh klik subscribe dan nyalakan loncengnya agar kalian tak ketinggalan info terbaru terbaper, terutama di hari ini, di hari Minggu biasanya mereka berdua jalan bareng. Oke, tunggu aja. Terima kasih telah menonton. Yuk, bye-bye.